Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Karya Lokal channel, guys. Nah, jadi saya memanfaatkan sisa limbah-limbah kayu yang menjadi seperti ini, guys. Jadi ini bahannya dari sisa limbah kayu ya. Jadi Karya Lokal akan memberikan tip dan caranya biar bisa bermanfaat dan biar bisa kita jual, guys. Nah, jadi bahan sisa limbah-limbah kayu modelan seperti ini sebenarnya kita bisa dibuatkan apa saja ya. Jadi saya akan memberikan tips cara untuk membuat talenan, guys, buat pengirisan bawang, pengirisan cabai, tomat, dan sebagainya. Nah, jadi saya membuat benda seperti ini sebenarnya banyak yang membutuhkan, guys. Di setiap rumah mungkin pasti ada ya talenan. Talenan buat masak, buat pengirisan bawang, ataupun pengirisan cabai dan sebagainya, di setiap rumah mungkin itu sudah punya ya, guys. Nah, jadi saya akan memberikan tipsnya dari sisa limbah-limbah kayu yang tadinya tidak terpakai, jadi bisa digunakan untuk barang yang bermanfaat dan barang yang lebih berharga seperti itu, guys. Oke, kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Setelah diemal, lalu kita bagian gesek di bagian sisi-sisinya dengan menggunakan gergaji bansau, biar nanti hasilnya terbentuk dengan pola tersebut, guys. Nah, jadi tergantung kalian ya, mau bikinnya kotak, mau bulat, itu tergantung yang mau membikinnya, guys, seperti itu. Jadi saya membuatnya itu berbentuk lopek lah, seperti ini, guys. Nah, jadi kalau berbentuk lopek ataupun bulat, kita harus menggunakan gergaji bansau seperti ini. Kalau misalkan membikinnya kotak, itu tidak usah menggunakan gergaji bansau ya, cukup dengan mesin serut ataupun cukup dengan menggunakan gerinda saja seperti itu, guys. Nah, oke, langsung lanjut ke tahap berikutnya. Setelah digergaji bansau seperti ini, lalu bagian ke penggerindaan, guys, dengan menggunakan mata gerinda ataupun mata hamplas 150. Di bagian sisi-sisinya kita rapikan kembali seperti ini. Nah, jadi benda ataupun alat seperti ini bisa bermanfaat ya, guys. Kesatu, limbah kayu bisa digunakan, dan keduanya mudah dicari ya sisa limbah kayunya. Dan yang ketiganya itu bermanfaatnya itu luar biasa lah, guys. Nah, oke, kita langsung lanjut ke pembahasan ataupun ke pembikinannya, guys. Nah, jadi saya ambil dari sisi kanan dan sisi kiri. Kita ambil ataupun kita tahan 1 cm buat bikin variasi di bagian sisinya, guys. Nah, jadi untuk sisi ini saya bikin variasinya asal jadi saja, guys. Nah, jadi saya menggunakan variasinya itu dengan menggunakan mata cutting pemotong besi. Jadi mata cutting pemotong besi ini gunanya banyak ya, guys. Buat ngukir bisa, dan buat membuat pola apa saja juga bisa, guys, seperti itu. Nah, jadi saya membuat polanya itu corak silang saja seperti ini. Jadi nanti hasilnya biar ada timbul uniknya lah, seperti itu, guys. Nah, oke. Setelah dikasih variasi seperti ini, lalu bagian sisi-sisinya kita gesek seperti ini. Ini sebenarnya asal jadi saja, guys, seperti ini ya. Tapi lumayan juga hasilnya ya. Meskipun coret-coret seperti ini, tapi kalau misalkan coret-coret agak banyak lalu kita pola ya, lumayan ya, jadinya bisa timbul unik lah, seperti itu, guys. Nah, jadi hasilnya seperti ini, guys. Nah, mudah-mudahan atas adanya ide Karya Lokal memanfaatkan sisa-sisa limbah kayu yang menurutnya tidak terpakai, jadi bisa digunakan kembali ataupun bisa dibikin barang yang lebih berharga seperti ini. Nah, jadi jangan lupa ya, guys, dibantu subscribe-nya nanti biar Karya Lokal bisa menimbulkan ide-ide kekreatifan dari sisa-sisa limbah kayu yang bisa dimanfaatkan ataupun bisa dijual, guys, seperti itu. Nah, jadi hasilnya lumayan unik juga, guys ya. Nah, alhamdulillah, guys, jadinya seperti ini. Oke, setelah dikasih variasi lalu kita kasih bolongan ya buat penaruhannya. Nah, jadi dikasih bolongan seperti ini biar nanti cara penaruhannya itu sangat gampang dan mudah, guys, seperti itu ya. Nah, oke, jadi hasilnya seperti ini, guys. Nah, jadi benda dari sisa-sisa limbah kayu hasilnya seperti ini, dan saya membuat cobeknya sama dari limbah kayu juga. Jika kalian ingin menirunya, cara membuat cobek ada di channel saya sebelumnya ya guys, tinggal dicari saja. Oke, mungkin sekian dulu dari Karya Lokal. Mudah-mudahan ide Karya Lokal ini bisa bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa ya guys, dibantu subscribe-nya nanti biar ada video-video yang lebih bermanfaat dan lebih unik lagi dari Karya Lokal. Oke, mungkin sekian dulu dari Karya Lokal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.